Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Nah, kali ini Santana Group ingin memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia bahwa tahun ini adalah tahun pilkada serentak dari Aceh hingga Papua. Provinsi ada 37 provinsi dan kabupaten dan wali kota kurang lebih 400 pilkada di seluruh Indonesia. Nah, kabar baiknya ada yang bertanya kepada saya, Bapak Ibu, apa saja alat kampanye, alat atribut untuk pilkada serentak. Kali ini saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu semua yang ingin mencalonkan di pilkada serentak ini. Ada beberapa item yang kira-kira tepat sasaran, yang kira-kira disenangin oleh masyarakat ketika Bapak Ibu kampanye di daerahnya masing-masing. Yang pertama adalah gantungan kunci. Gantungan kunci ini sangat bagus juga karena di zaman pencalekan kemarin banyak ini yang pesan di Santana Group. Yang model begini ya, gantungan kunci, dan yang model begini. Ya Bapak Ibu. Nah, gantungan kunci ini sangat favorit. Gunanya karena bermanfaat untuk gantungan kunci motor, mobil, rumah, dan untuk gantung-gantungan yang lainnya. Itu yang pertama, gantungan kunci. Ingat Bapak Ibu, gantungan kunci. Yang kedua, kaos Bapak Ibu. Kaos ini sangat favorit juga. Jadi ada gambar foto pasangannya di depan, dan di belakang ada nih contoh nomor 3. Ya. Mama Ikhlas tagline-nya. Nah, terus ada lagi yang kaos ini untuk gubernur Papua, bangkit tua ya. Jadi Bapak Ibu bisa pesan kaos di Santana Group berbagai model, di depannya bisa fotonya dan di belakangnya bisa gambar dan tulisan lainnya. Terserah desainnya dari pasangan masing-masing. Ini baju kemejanya. Ini baju kemejanya. Ada beberapa partai koalisinya, Pak Ibu ya. Di belakangnya juga ada fotonya. Ya. Intinya Santana Group siap menerima pekerjaan berbagai atribut kampanye untuk pilkada serentak ini yang tahun 2024